Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa Alam Semesta. Semoga selawat serta keselamatan bisa tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabat mereka. Sahabat Risalah, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan bersahabatlah kita kepada Al-Quran agar jalan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran? Hal ini akan dirisalahkan oleh Ustadz Bangun Samudra. Monggo Ustadz Bangun Samudra dengan risalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim adhim salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala yang telah melimpahkan untuk kita segala nikmat dan rahmat yang tak akan pernah bisa kita hitung. Dan bersyukur kita diberikan kesehatan sampai hari ini. Mata masih bisa melihat, lisan masih bisa berucap, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa melangkah, otak masih mampu berpikir. Bersyukur, ini rahmat yang melebihi daripada rahmat-rahmat dan ini tiada tara. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat itu. Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa tadannu rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Maka Allah memaklumatkan, bersyukurlah apabila kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan ditambah nikmat-nikmat. Namun kalau kita mengkufuri nikmat Allah, maka adab Allah sangat pedih. Oleh itu senantiasa kita bersyukur. Dan bersyukur juga kita diturunkan Al-Quranul Karim. Ini rahmat yang luar biasa. Dan rahmat terbesar di muka bumi ini adalah diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasul tercinta Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalamnya penuh petunjuk. Oleh karena itu layaknya seorang yang sedang bersahabat. Sahabat, seseorang dengan orang yang lain saling bersahabat. Makna kata sahabat ini dalam suka dan duka senantiasa bersama. Apabila dia ada permasalahan, dia curahkan dengan temannya. Dia berusaha untuk bersama dengan temannya saling membantu, saling membangun, saling menguatkan. Sama halnya, apabila kita mampu bersahabat dengan Quran, sangat luar biasa. Kenapa kita pun bersama dengan Quran? Seringkali orang mengatakan, aduh baca Quran itu malas. Ada orang bilang, sebagian orang malas baca Quran, padahal di dalamnya penuh petunjuk. Ada juga yang mengatakan sebagian merasa tidak punya waktu untuk baca Quran. Padahal di dalamnya ada pahala yang besar. Orang juga mengatakan lagi sebagian tidak sanggup belajar Quran karena merasa sulit. Padahal Allah berikan kemudahan bagi yang mau belajar. Di mana sulit? Dan coba lihat ketika Allah kirim firman Arab pertama kali. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Rabb. Maka baca Quran. Jangan takut baca Quran. Membaca Quran itu jangan kalau sempat. Siapkan waktu khusus membaca Quran. Kalau enggak bisa satu juz satu hari, mungkin setengahnya lah. Enggak mampu setengahnya, seperempat. Enggak mampu seperempat, mungkin ya satu dua ayat lah. Kalau enggak mampu semua, pegang Quran bilang sama Allah, dosa apa sih Allah, sampai enggak bisa baca Quran gitu. Itu mungkin jauh lebih baik, itu bisa menegur diri kita, ya. Maka parah sudah kalau sudah begitu. Nah, maka di sini pentingnya kita untuk bersahabat dengan Quran. Karena apa? Yang pertama, Quran anti distorsi. Sebab Allah sendiri yang menunjukkan Quran ini anti distorsi dengan firman Allah dalam surat ke-42 di ayat yang ke-7, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabia. Maka aku turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Sehingga apa? Enggak bisa didistorsi. Karena pada kenyataan kitab-kitab sebelumnya banyak sekali dilakukan perubahan tangan-tangan manusia. Quran, Allah tulis dalam bahasa Arab.
Sehingga ketika membedakan dalam sebuah bilangan antara bilangan tunggal atau jamak, itu dibedakan. Coba kita lihat bahasa Indonesia. Ketika benda ini satu, dikatakan tunggal. Begitu kasih satu pendamping lagi, langsung jamak. Bahasa Inggris pun demikian. Ada satu, tambah satu lagi, cuman single. Begitu dua, plural. Coba lihat Arab. Kalau satu, masih mufrad. Dua, mutsanna. Ketika tiga, baru jamak. Maka bagaimana mau utak-atik Quran? Susah. Disitulah luar biasanya Al-Quran ini. Yang pertama, anti-distorsi. Yang kedua, urgensinya kita perlu bersahabat dengan Quran adalah karena Al-Quranul Karim adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi kalau kita berniaga dengan Al-Quran itu gak akan pernah rugi. Allah firmankan di dalam surat Fatir, surat 35 di ayat ke-29. Innal ladina yatluna kitaballahu wa aqumu sholata wa anfuku mimma razaqnahum sirra wa ala niyata tijaratan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Rasul Muhammad SAW bersabda dalam Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Man kira haruf hurfan min kitabullahi falahu bihi hasanah." Maka siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini, kata Rasulullah SAW, adalah wala afun min yawma asr, dilipatkan sampai 10 kali. Oleh karena itu, jangan sia-siakan satu huruf 10 kali pahala. Salah pun baca Quran, tetap masih berpahala satu. Kita baca dengan baik, pahala dua. Baik sekali, 10. Sangat baik, ditemani malaikat. Mana susahnya baca Quran? Berarti baca Quran itu mudah. Oleh karena itu, pemirsa, kita baca Quran. Karena Quran adalah perdagangan yang tidak merugi. Dan baca Quran itu berarti memperoleh petunjuk. Kenapa? Rabbuna wa ta'ala berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadana unzila fil Quran huddal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maka kalau kita bersabar dengan Quran, kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan kita akan jadi tahu dan tidak akan mencampur adukan. Sebagaimana Allah firmankan di ayat 42-nya di surat Al-Baqarah, "Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun." Maka jangan kau campurkan antara yang hak dan yang batil. Apalagi kita mengetahui. Maka dengan kita bersahabat dengan Quran, kita jadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena akidah dibagi dua, ada yang hak, ada yang batil. Maka agar kita tidak sampai terjerumus dengan hal yang batil, maka perlunya kita bersahabat dengan Quran. Karena Quran adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian, kalau kita mau baca Al-Quran lagi, maka Al-Quran itu adalah tempat kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena saat berkomunikasi dengan Allah, inilah saat yang sangat luar biasa. Segala permasalahan, segala hal dalam dinamika kehidupan, Rasul bersabda, "Tamas taqobata julubiha kitabullah wa sunati rasul wa sunati kulafal rasidi." Maka kita akan selamat dunia akhirat kalau kita berpegang pada Quran, sunnah rasul, sampai sunnah kulafal rasidi.
Maka wahyu di dalam Islam hanya dua, Quran dan hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Karena Allah berfirman dalam surat ke-53 An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ayat 3 dan 4. Maka tidaklah Rasul Muhammad SAW ngarang sesuai nafsunya untuk menyampaikan itu semua. Semua yang Rasul ucapkan adalah wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Maka segala permasalahan, segala dinamika kehidupan ini, kita ingin tahu benar tidaknya, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Agar kita tidak melangkah pada jalan yang keliru. Tetaplah bersama kami.